Presiden Jokowi mengunjungi Cugenang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 22 November 2022. Wilayah itu menjadi wilayah paling parah terdampak gempa bumi magnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan itu, Jokowi meninjau rumah sakit, daerah terdampak bencana hingga posko pengungsian. Jokowi melakukan perjalanan menuju Cianjur menggunakan kendaraan roda 4, meskipun seharusnya bisa memakai helikopter. Hal ini dilakukan Jokowi untuk memastikan akses jalan yang sempat tertutup akibat gempa sudah kembali terbuka. Berikut sederet instruksi Jokowi terkait penanganan gempa di Cianjur. Jokowi memerintahkan agar evakuasi para korban yang tertimbun dapat didahulukan. Ia mengaku telah memerintahkan Menteri PMK Muhajir Effendi, BNPB, Basarnas, dan Kementerian PUPR, beserta seluruh jajaran untuk membantu penanganan gempa Cianjur. Terlebih menyangkut pembukaan akses jalan yang terkena longsor. Untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya juga telah perintahkan agar itu didahulukan. Evakuasinya, penyelamatan, didahulukan. Jokowi menjanjikan bahwa pemerintah akan memberi bantuan perbaikan rumah-rumah warga di Cianjur yang rusak akibat gempa. Nominal bantuan nantinya dibagi tergantung kondisi kerusakan rumah warga. Untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Jokowi meminta agar pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat gempa harus menggunakan standar bangunan anti gempa yang telah diatur Kementerian PUPR. Sebab, BMKG sebelumnya menyampaikan bahwa gempa yang terjadi di Cianjur adalah gempa 20 tahunan. Dalam rapat terbatas di lokasi pengungsian korban gempa, Jokowi menyarankan agar penggunaan seluruh fasilitas termasuk helikopter dikerahkan. Hal ini untuk membuka akses ke daerah yang terisolasi akibat dampak gempa. Selain itu, ia juga meminta supaya proses perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, dan rumah warga terdampak gempa dilakukan setelah kondisi aman dan tenang. Selain itu, Jokowi meminta agar tenda darurat ditambah, sehingga para korban gempa dan pasien di rumah sakit dapat ditampung untuk sementara waktu di tenda tersebut. Terkait instruksi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pihaknya dan TNI AD telah mendirikan rumah sakit darurat di halaman.